Sebelumnya saya memakai cukuran rambut merek, ya mereknya nggak usah sebutin lah ya. Ini seperti ini. Memakai kabel dan sepatu yang harus diganti-ganti. Di masa pandemi ini kan kita lebih aman kalau cukur rambut itu mandiri ya. Dan ini kekurangannya adalah cepat panas. Cepat panas dan agak ribet, tapi bagus, sebetulnya bagus ya, cuma agak ribet aja. Makanya saya sekarang ganti, saya beli yang merek Xiaomi Ancient. Xiaomi Ancient. Di sini ada wah bahasa bahasa Chinese ya, saya kurang ngerti ya ini apa maksudnya. Tapi kalau ini mungkin itu tidak berisik suaranya. Ini awet baterainya, menggunakan bisa di charge ulang, baterai rechargeable, pakai kabel USB, kecepatan turbo. Ah ini, oh ini mungkin ini ya, ini baterai rechargeable, ini baterainya awet mungkin ya, mungkin saya juga nggak tahu artinya apa. Sebentar, sekarang kita unboxing. Dusnya rapi ya, kalau Xiaomi itu produknya bagus. Ini sama juga seperti yang di kotak tadi. Ini 5 volt 5 watt ya. Bagus. Warna hitam karena warna putihnya kosong. Saya sebetulnya pengen sih warna putih ya, karena kalau warna putih itu kelihatan apa beda dengan warna rambut kan hitam ya. Sebentar. Kalau saya lihat di review-review di YouTube bagus ya. Hampir rata-rata ininya bagus dan kepalanya pun, kepala apa pisau cukurnya pun dijual, ada spare partnya, ada yang jual, dijual juga spare partnya. Ini apa aja ya? Kabel USB. Wah, sudah USB-C untuk cas. Ini sisir untuk membersihkan rambut. Nggak kelihatan ya. Ini sisir untuk membersihkan rambutnya. Ini minyak pelumas untuk membersihkan pisaunya, pisau pisau cukurnya. Ini manual book, ya bahasanya bahasa Chinese ya, yang saya tidak mungkin bisa, nggak ngerti, cuma ada gambarnya sih ya. Nah ini dia pisaunya, alat cukur Ancient, Xiaomi Ancient. Ini ada setelannya dari 3 sampai 21. Semakin ke atas rambut yang dipotong semakin pendek ya. Semakin pendek. Semakin angka semakin kecil, otomatis rambut yang dipotong semakin banyak. Ini bisa juga posisi posisi dilepas, ini posisi kalau mau cukur botak ya, cukur habis. Ini kalau di apa di cukuran saya sebelum itu nomor 1. Bagus. Bunyinya halus ya. Kalau mau turbo tekan agak lama. Nah, seperti itu. Itu turbo. Nah, matikan. Getarannya juga halus. Oke. Ini untuk membersihkan kalau sudah cukur rambut ya. Cara kita buka, kalau sudah cukur kita bersihkan.
minyaknya ini kita taruh di sela-sela ini, di apa pisaunya. Biasanya saya pakai minyak ini sebelum cukur dan sesudah cukur. Sesudah cukur saya pakai lagi. Jadi dibersih. Kalau sesudah cukur, bersihkan dulu dengan sisirnya. Bersihkan dulu, setelah dibersihkan baru dipakai minyak ini supaya dia tidak aus ya. Dan ini juga bisa dibuka. Cuma saya bukanya belum tahu caranya gimana ya. Ini hati-hati masukinnya. Masukinnya tekan ya. Lepas, masukin tekan. Baru dorong. Wah, ini mantap sih ya. Bentuknya benar-benar, kalau saya bilang ini bentuknya benar-benar elegan ya. Bagus. Suaranya juga nggak berisik. Wah, benar-benar saya suka ya. Cuman saya belum coba untuk cukur dan mungkin hari ini akan saya coba cukur. Tapi untuk sementara ini dulu saya tidak review, tapi hanya unboxing saja ya. Terima kasih. Video tambahan saja. Tadi saya karena saya baru belajar cara bukanya ya. Ini cara membuka ininya. Seperti ini. Begini cara membukanya, ditekan, angkat, seperti itu. Nanti ini dibersihkan juga sama, seperti nanti bakal banyak rambut di sini, bakal banyak rambut. Nah, spare part yang bakal dijual ini seperti ini. Nanti kalau pisaunya sudah muntul atau sudah tidak tajam, ini bisa dibeli spare partnya banyak yang jual ya, sekitar 40 ribuan lah harganya sekitar gitu. Cara pasangnya, masukkan ini yang alat ini, ada cekokan, masukin ke sini, ke bawahnya, tekan lagi, seperti itu, cabutnya seperti ini, pasangnya seperti ini, seperti itu, memasang ini seperti ini tekan, tekan. Lobang dua-duanya masuk, kiri kanan, dorong. Ini hanya tambahan saja ya. Terima kasih.